BKK Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen, yang kami hormati panitia penyelenggara serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2019, kita dapat berkumpul dalam acara pemberian penghargaan kader PKK terbaik Kabupaten Kebumen tahun 2019. Selanjutnya, mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu pemeluk agama selain Islam, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas kami persilakan. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Suroh Yasin Mahfud, kami persilakan. Selanjutnya, sambutan Bupati Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Yasin Mahfud, kami persilakan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan nominasi kader PKK terbaik Kabupaten Kebumen tahun 2019. Kepada nama yang saya sebutkan, dimohon untuk maju. Kader terbaik kategori kesehatan diberikan kepada Ibu Rini. Kader terbaik kategori lingkungan diberikan kepada Ibu Ami. Kategori terbaik, kader terbaik kategori pendidikan diberikan kepada Ibu Lucy. Dan kader terbaik kategori kemasyarakatan diberikan kepada Ibu Pipi. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada kader terbaik oleh Bupati Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Yasin Mahfud, kami persilakan. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Memasuki acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Saya Lolita Novitasari selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Mari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.